Alright guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana cara cairin uang hasil afiliasi TikTok Shop kalian guys. Habis setelah berikut ini. Okay guys, caranya sebenarnya gampang banget, tapi kalau ada yang masih bingung, aku bakal show tutorialnya. Nah, yang pertama kalian tinggal buka aja, klik di profile kalian, lalu klik di pojok kanan atas ini ada tanda 3 ya. Pilih di Creator Tools, ini langsung scroll aja di TikTok Shop. Di TikTok Shop ini kalian pilih di commission. Nah, mohon di notes kalian setiap ada yang membeli itu tunggu 7 hari baru masuk ke saldo kalian ini. Nah, contoh ini aku udah laku di angka 30.800 yang bisa aku tarik uangnya. Pilih aja di withdraw, lalu ini masukkan new payment method. Nah, di TikTok ini yang baru tersedia metodenya adalah transfer uang ke bank langsung. Nah, kalian pilih di bank transfer, lalu masukin 4 digit code yang dikirim ke nomor HP kalian. Nah, contoh aku masukin, ini masuk, tinggal klik next saja. Oke, sorry, ini karena private tapi nggak apa-apa, aku show. Ini kita pilih bank name-nya, katakanlah aku di bank Mandiri, lalu pilih bank account number-nya. Oke, ini kita isi dulu emailnya adalah, kalau udah tinggal klik submit. Confirm your confirmation, pastikan nama, bank name-nya, nomor rekeningnya, emailnya, dan alamat penerimanya itu sudah sesuai, karena kalau tidak itu bakal ditolak untuk pengajuan kalian. Nah, ini kita tinggal klik aja di confirm ya. Oke, ini sudah ter-add. Nah, ini untuk minimal penarikan ada di angka 1 rupiah, tapi untuk maksimalnya itu ada di 9.999.999. Kita ada saldo 30.800, kita bakal tarik semuanya guys. Nah, dan ini memiliki service fee. Di sini kalau kalian lihat biasa itu adalah 0,8% plus 4.500 IDR rupiah. Nah, jadi ya maksimumnya itu tetap di angka 5 USD fee-nya. Ini contoh ya kurang lebih di 4.746, aku pilih aja di withdraw-nya. Ini service amount-nya, jadi yang diterima ini bakal ada confirm withdrawal, service fee-nya di 4.746 ya, kita bisa bilang. Lalu diterimanya 26, kita langsung confirm untuk withdrawal-nya aja. Nah, ini withdrawal in progress, udah selesai guys, tinggal tunggu aja 1 hari kerja. Ada di bank, funds should arrive in 1 business day. Jadi 1 hari kerja guys, tinggal kalian tunggu aja. Nah, ini kalau kalian scroll, saldonya udah kembali jadi 0. Oke guys, sampai di sini aja. Kalau ada yang bingung boleh komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau guys ini.